Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kita bonsai seluruh tanah air. Kali ini seni bonsai hadir di kediaman salah satu bonsai yang ada di kawasan Jember Timur, tepatnya di Desa Sempolan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Kali ini edisi santai dengan sahabat-sahabat saya. Di sini coba kita ingin intip-intip bonsai yang ada di kediaman Mas Apik Alam Bonsai. Seperti biasa di sini ada banyak sekali bonsai yang sudah siap untuk di sold out-kan sahabat-sahabat. Kita langsung saja, di depan kita ini ada bonsai waru, di mana bonsai waru ini didesain sedemikian rupa sehingga terbentuklah bonsai yang indah dan cantik seperti ini sahabat-sahabat. Ini dimana bonsai ini merupakan, ya bisa dibilang tidak sebegitu lumrah lah dengan gaya-gaya seperti ini. Ini sebenarnya bahan biasa, tapi karena ide kreatif dari sang pembuat dari bonsai waru ini sehingga kita bonsai yang unik ini sangat bagus sekali. Seninya ini yang bikin saya habis kata-kata rasanya untuk mengungkapkannya. Seperti ini. Oh ya sahabat, saya ingin cek harga langsung dengan Bang Apiknya nanti, di mana ini beliaunya sudah siap-siap ini untuk menemani saya. Mas Apik, ya. Saya mau tanya bang. Boleh. Bebas. Numpang waktunya sebentar. Kok sudah siap meterannya itu? Kok? Tapi sudah dipanah. Aduh, bahaya. Bang Apik, saya mau tanya ini. Bonsai yang ada di ini, di yang di depan kanan saya ini. Ini dijual? Ini punya teman mau diikutkan kontes dulu katanya. Oh, diikutkan kontes ya. Ini masih sahabat-sahabat. Oh ya, berhubung ini memang dipersiapkan dalam rangka ikut PAMLOK yang diselenggarakan oleh sahabat-sahabat pegiat bonsai yang ada di Banyuwangi. Kebetulan untuk hari ini dan besok ini sudah penerimaan barang, penerimaan peserta bonsai hari ini hari pertama, dan ini akan berpartisipasi nantinya di sana. Mana yang mau dijual ini Mas Apik? Yang mana? Oh, yang mana? Oh, iya. Sancang. Oh, sabar-sabar. Wah. Masih sekali. Berapa ini Mas Apik? 500.000. 500.000 masih bisa nego, sahabat-sahabat. Seperti ini. Kalau surut ini belum. Gak dijual, punya ponakan itu. Oh ini punya ponakan ini. Jangan dulu ini sahabat-sahabat. Baru gitu. Ini. Oh iya. Ini tadi yang saya sampaikan di awal, karena sentuhan seni sehingga tercipta bonsai seperti ini sahabat-sahabat. Itu indahnya di sini sebenarnya ketika kita menekunin seni bonsai. Ini olah rasa. Berapa ini? 1,5. Minggu. Mas. Bebas. Ini sahabat-sahabat. Gimana waru? Apa gayanya lek begini? Gaya apa gaya gini? Nggak tahu. Gaya taman. Oh, anggaplah panorama. Vietnam. Panorama ini. Oh, ya. Okay. Wah, asik ini. Terima kasih. Ini. Panorama ya. Iya, panorama. Wah, mantap. Tinggi berapa, Bang? 33.
33 sahabat-sahabat. 33. Ini. Kalau pohonnya pendek, Bos. Sip. Karena sentuhan seni, ya. Wah, bisa tercipta bonsai seperti ini, sahabat. Cukup dibanderol dengan harga 1,5 juta. Masih nego. Masih nego, sahabat-sahabat. Ini seperti ini. Mantap pokoknya. Seni itu mahal. Seni itu mahal. Di sinilah sebenarnya. Makanya diperlukan kreativitas tingkat tinggi dalam ketika mengolah bonsai, sahabat-sahabat. Ini waru lokal ini. Waru anu, waru merah. Waru merah. Ya. Kemarin merah. Berapa? Panjang 82. 82 lebar panjang pot. Lebarnya berapa? 57. 57. Sip. Mana lagi yang mau dijual? Ini lagi baris-berbaris bonsai yang di depan kita. Ini ID-nya jambu kerikil. Berapa ini, Bang? 500 nego. 500. Ada Hokkien T. Nih, Hokkien T. Grouping ini. Wow, mantap ini. Berapa? 400.000. 400. Geser. Ini koleksi Bapak. Oh, masih belum. Lanjut, ada lanjut aja. Ini ada sancang bogel, sahabat. Wow, itu dioprek-oprek kakinya. Wah, asik banget. Berapa? 300. 300. Wow, asik. Ini baru perigata. Perigata. Mantap ini, sahabat. Berapa ini? 3 juta nego. Masih 3 juta ini, sahabat-sahabat. Masih nego. Murah banget. Murah. Sudah tangan-tangan belen ini. Tinggal duduk manis ini, tinggal scrub saja ini. Wow. Cukup dibanderol dengan harga 3 juta. Tapi saya buka harga 3 juta. 3 juta. Sudah banyak yang anu ini, yang intip ini, sahabat. Makanya mungkin ada pemirsa ada yang minat. Monggo. Ya, harus gercep ini. Gerak cepat. Ini sancang. Sancang mami. Berapa ini? 200. 200.000. Wow. Ya. Asik ini. Murah ini harga kacang goreng. Kacang goreng. Nah, ini juga. Nih, berapa ini? 1,5. 1,5 sudah dapat sancang seperti ini. Tapi wah, ini enggak kelihatan. Ini dari atas itu. Oh, iya, ya, atas. Nah, cari yang itu. Sudah jelas ini, sahabat-sahabat. Nah, ini, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini sancang. Sancang itu kakinya, Pak. Wow. Kakinya pina. Berapa ini? 1 juta saja, Pak. Cukup 1 juta sudah dapat sancang seperti ini. Nih Hokkien T murah. Eh, geser Hokkien T. Hokkien T udah rapat itu. Berapa? 400.000. 400. 400.000. Rapat sudah. Yo. Mungkin pemirsa ada yang minat bisa hubungin Bang Apiknya. Ini luanya. Wah, 3,5. 3,5. Murah ya? Murah. Nego itu. Sini go. Barang semua bisa dinego. Sip. Ini. Ini. 600. Cukup 600.000. Wah. Mantap. Ini. Yang kemarin-kemarinnya ini sudah digawat sekarang. Wow. Sudah mulai ya. Ada pergerakan yang cukup jelas ini. Meja negara empat. Wah. Mantap ini. Meja negara empat. Iya. Oh ya, sahabat, ini sancang yang melintir, yang suka melintir-melintir. Ini sangat direkomendasikan. Cukup dibanderol dengan harga? 2,8. Nego. Masih nego. Jebolnya ini nanti berapa? Nggak tahu. Tinggal ini. Komunikasi dengan beliaunya, ya. Sahabat-sahabat. Ini ada Star Plus. Ah, oh, ini. Jeruan. Berapa ya? 350. 350. Sik ini, sahabat. Nih, serut gaya yang unik ini. Gayanya enggak tahu saya ini. Bandrol. Di bandrol berapa? 350. Cukup 350. Tanpa dongkel ini sudah. Dongkel, sip. Panjang pokoknya. Mana lagi? Ini, Pak. Mana? Kimeng. Kimeng. Kimeng prokar. Prokar. Oh. Ya, ini masuk demek nih. Masuk. Ya. 1,5 nih, Go. 1,5. Monggo, teman-teman.
kita bonsai seluruh tanah air. Mungkin dari sekian banyak bonsai yang ada di hadapan pemirsa, ada yang cocok harga dan cocok barangnya, ya bisa komunikasi langsung dengan Mas Apik Rizky Bahtiar di Alam Bonsai. Ini berapa nih? 500 nih Bu. 500. Minggu. Serut bersejarah itu, Pak. Serut bersejarah. 3 tahun. 3 tahun. Wah. Ya. Cuma berapa tadi? 500. 500 ribu. Wow. Sip. Ada lagi? Ada wacang. Ini mana? Wacang. Ini wacang. Cip bahan. Tapi wah, ada jelas tapi setengah Pak. Tinggal press-press nih, Pak. Tinggal press. Berapa ini? 1 juta nih gua, Pak. 1 juta. Wow. Sip. Sip ini, Pak. Tua ini. Tua, Pak. Cukup 1 juta sudah. Dapatkan wacang ini. Kaki keliling, Pak. Kaki keliling dunia ini. Ya. Kita geser ke barisan di sisi sebelah sini. Ini banyak ini, sahabat-sahabat. Pokok saya dikelilingin bonsai ini. Oh, pas di kebunnya bonsai ini. Hebat. Tapi kita, beda ya, Pak. Ini tampil beda ini. Suasana baru ini ternyata ini. Kena hujan, sejuknya. Adem di hati. Adem. Oh, ini dengan jambu kerikil. Sudah mulai berbuah ini, Pak. Ini pembandingnya seperti ini. Buahnya, Pak. Ini, Pak. Sip, ini sudah. Ini tempat buahnya. Bentuknya seperti ini. Berapa ini, Mas? 700 nego. 700. Monggo sahabat-sahabat yang minat jambu dengan kerikil nih, Bos. Jambu kerikil ini. Wow, cukup dengan harga 700.000. Sudah bisa diangkut ini. Oh ya, sahabat-sahabat, perlu saya sampaikan, ini harga barangnya. Ongkir nanti bisa komunikasi dengan beliau. Ya. Wow. Ya. Ini, apa ini? Ini beringin gumitir. Oh, beringin. Karena dapat dari gumitir ini. Ya, saya yakin. Berapa ini? 1 juta. Masih 1 juta ini. Masih 1 juta. Ini dulu pernah saya konten ya. Ini. Sekarang ini sudah mulai wow, tambah subur. Tambah asik dari sahabat. Siap panjang. Cukup 1 juta. Sip. Itu jambu kerikil, Pak. Mana? Ada, Pak. Ini. Jambu kerikil. Wah, mantap gayanya. Ini. Jambu kerikil lagi, sahabat. Belum dikawat lagi. Iya, harusnya pengawatan lagi. Iya. Ini nyisain untuk teman-teman yang minat ini. Barangkali untuk melanjutkan kan tinggal ya, ngerawat. Iya, betul. Biar tidak nerima jadinya gitu. Bisa untuk belajar, sahabat. Ini berapa bandrolnya, Bang? 600 saja. Cukup 600. Sip. Barang lama ini. Barang lama. Udah, mungkin saya cukupkan sampai sini dulu sesi kali ini. Nanti kita bisa jumpa lagi dengan kami, channel Seni Bonsai. Ya, untuk sahabat-sahabat, mungkin ada yang baru singgah di channel kami, di channel YouTube Seni Bonsai. Jangan lupa untuk like, lupa bantu subscribe, komen, subscribe dan share-nya. Wah, wow, mantap. Supaya tidak ketinggalan dari info-info terkini dari channel Seni Bonsai. Ini saya ditemenin oleh sahabat kami. Sahabat karib kami ini adalah pemilik market bonsai. Sip. Jangan lupa bahagia. Siap. Oh ya, sahabat-sahabat, kalau kita berbicara bonsai, kita ikuti geraknya, nikmati prosesnya, dan syukuri hasilnya. Sampai jumpa.